Video kali ini saya akan memperkenalkan para subscriber Cak Hidup 321 ya, ini yang terlihat di video ini ya. Untuk yang belum tersubscribe, diharapkan komen di video-video Cak Hidup 321. Dan teman-teman, untuk promosi channel kita supaya lebih dikenal lewat video short, video panjang kita supaya mudah untuk dikenal lewat video short ini, nanti ada caranya teman-teman. Asalkan yang melihat video short kita suka dengan apa yang kita buat, pasti akan lanjut ke video panjang teman-teman, karena sudah tertaut di video short itu sendiri. Para pemirsa atau penonton tinggal klik saja ya nanti. Ini teman-teman masih menampilkan para subscriber dari Cak Hidup 321. Semoga sukses semua di tahun 2023. Cara ini juga cukup efektif ya teman-teman untuk menambah subscriber. Ini bukan apa ya, ini pengalaman Cak Hidup 321 akhir-akhir ini ya teman-teman. Untuk video berlutnya nanti teman-teman setelah jam malam, kalau sekarang masih jam agak malam, sudah sore tapi agak malam ya. Untuk belutnya nanti memberi makan belut dengan cacing plungker ya nanti ya, sambil dicek ya teman-teman namanya itu yang ada. Kalau yang enggak ada, ini kebanyakan channelnya sudah pada enggak aktif ya teman-teman. Mungkin mundur di tengah jalan, banyak yang mundur di tengah jalan ya. Ya mungkin waktunya atau banyak pekerjaan ya. Yang penting kita harus semangat teman-teman, tetap semangat membagi pengalaman, membagi ilmu lewat konten-konten yang kita buat. Kebetulan untuk video ini ya mungkin banyak yang sudah tahu, tapi saya coba mengenalkan lagi ya. Ini caranya teman-teman, sebelumnya kita pergi ke beranda channel kita ya. Ini channel Cak Hidup 321. Lanjut pilih channel kita ya, channel Anda. Terus kita pilih video yang akan kita buat short, video short. Nah ini video-video dari Cak Hidup 321 sudah dipilih satu video. Lanjut kita klik remix, kemudian membuat short. Nah ini short standar yaitu 15 detik. Kita geser-geser yang bagian bulat putih itu untuk mengepaskan gambar di layar ya. Apa bahasanya ngepas? Nah, ya memposisikan gambar di layar yang putih bulat atau putih bundar itu ya, untuk menggeser.
Untuk yang ada tulisan 15 itu nanti bisa kita perpanjang lagi sampai 1 menit videonya ya teman-teman. Ini contohnya kita upload ya, kita download dulu, kita proses. Nah seperti ini teman-teman, bisa kita tambah tulisan video kita supaya tidak mudah untuk dicuri orang atau di apa namanya diupload ulang oleh para-para kreator yang lebih kreatif. Hehehe. Ya teman-teman, contohnya yang sudah saya tarik untuk shot yang lebih panjang ya, tapi kurang dari 1 menit ya teman-teman. Ini masih proses untuk mendownload ya. Untuk perkembangan pelutnya sendiri nanti kita cek ya, yang di kolam lumpur atau kolam untuk apa namanya itu peminjaan, sambil mendengarkan orang istiqosah teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, kita geser-geser untuk memposisikan tampilan di shot ya yang putih-putih. Terus ini sudah kita geser, kita beri tulisan bahwa ini memang punya kita videonya. Nah seperti ini contohnya, belut makan sayap ayam ya, ayam bakar itu teman-teman. Kebetulan sering kacatan di sini. Nah seperti ini, setelah itu lanjut kita ke sini, beri judul, langsung kita proses. Setelah kita beri judul, diproses untuk upload. Untuk ini tidak saya upload teman-teman, cuma contoh saja ya, karena sukses milik kita semua. Sukses di Anda belum tentu sukses di saya, tapi saya berharap kita sukses semua. Sukses semua ya teman-teman. Saya batalkan dulu. Nah contohnya seperti ini teman-teman, video yang sudah saya buat short ya, yaitu ada tulisan dibuat dari ini teman-teman, kita Cak Hidup 321 itu yang ada tanda wajik atau panah putih itu ya. Ini sepertinya kalau penonton share atau suka dengan video kita, pasti akan melanjutkan ke video panjang kita ya. Itu salah satu cara memperkenalkan channel kita atau video panjang kita melalui short ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut tahun baru 2023. Ya teman-teman, belut sudah saya tebar di kolam atau saya masukkan kolam.